Belum, belum. Jiji. Azbul. Nah, kau kena subscribe. Sekarang juga kena subscribe. Bagi sopongan. Tapi dia bawa batu pancing dia. Tahu dia. Tapi ada dalam kereta lah pancing dia. Dia keluar dia tadi. Apa dia pergi dia? Dia tak tepi sana. Memang tak nampak lah. Air dah. Belah jauh pancingnya. Hari-hari dia ada kereta. Aku tadi memanggil. Suruh parking depan. Depan tu ada satu tu. Tak kon dia kan. Aku tinggalkan pancing Azbul kat kereta, padan muka dia. Biar dia ada panas tempat kupu dia. Oh, tu lah gerojok sana. Makan lah. Pancing pun tinggal. Hari ni kita mancing kelong Teluk Gong bersama hero kita Atan yang paling handsome. Ini dia Cik Azbul. Itulah gelojoh sangat kan. Mancing sendiri pun boleh tinggal. Sebaiklah benda lain tu melekat. Kalau benda tu boleh tangga-tangga agaknya dia perlu tak bawa. Aduh. Okay. Perjuangan bermula. Hari ni kita nak cari tempat pipi. Ada orang dah takut. Orang dah takut kena belanja makan. Aku nak cari ikan gelama je sebenarnya. Kalau tidak kena belanja makan nanti. Dia ada harapan. Ada. Wah. Okay, hari ni kita ambil kelong paling depan sekali. Cuaca cantik, tak hujan. Hujan ni lebat? Keluar di Kota 7 hujan lebat? Ya. Dan keluar kangang ni. Kota 7 yang mula rejai. Aduh. Ya. Okay. Dah nak sampai. Sekejap lagi kita sambung. Alright. Habis. Kau jangan nak buat kajian. Okay. Kau mancing lah pandai-pandai. Hai. Aku balik luar. Hai. Dia tak aci namanya ni. Hari ni guna. Ni umpan dia. Tu dia bahang. Anak kara dah turun hari ni. Macam mi. Macam mi. 100 lebih hari ni pun. Ha? 120. Gasak. Lagi banyak. Banyak hasil pun lagi banyak. Ini keadaan kelong. Antara kelong yang terbaik untuk cari ikan sisik. Macam mana? Tak nak duduk sini lah. Ni tepi. Ni tengah. Dua lain. Biar udang. Ni part 1 punya video. Nanti kita update part 2 punya video pula. Okay. Kita set up dulu. Lagi kita update lagi. Assalamualaikum.